Yo yo guys, balik lagi di channel Dianre, balik lagi di FIFA 22 Ipswich Town Road to Glory Karemot episode ke-88 ya. Episode kali ini kita bakal main dua pertandingan aja kayaknya sih. Stoke City lawan, bukan Stoke City lawan, Stoke City sama Crystal Palace maksudnya. Stoke City di Carabao sama Crystal Palace di Premier League. Oke, jadi karena jadwalnya berdekatan ya, jadi kemungkinan besar di sini kita rotasi sedikit. Oke, kita bakal lawan Stoke City. Kebetulan Bartley marah-marah tuh, jadi Bartley boleh main. Bartley jadi false nine. Terus bentar. Oke, Chaplin di sini. Bentar. Oke, kayak Jaden super sub dulu sih. Terus Ethan Wright main. Drew main. Kanannya Brownie. Terus center backnya Ajer sama Hilgers. Left backnya Norgard. Elkan di bench, Luis Bate di bench, Pickering starter. Puk. Oke, Puk masuk. Sisanya ya udah cukup. Berarti kaptennya, kapten ini siapa ya? Memeti sih. Enggak, Chaplin. Kaptennya Chaplin. Berarti stay white, stay white. Iya bener. Oh enggak, gini aja berarti. Bukan begitu dong. Begini maksudnya, nah. Enggak bener, ding. Begini. Inverted. Inverted, nah. Ini aja, Ethan Wright-nya stay edge of the box. Terus free roam kayak tadi ya kan. Terus ininya 20 aja. So build up. Oke, boleh 30 sih. Biar agak lebar dikit. Terus ya, oke. Sekalian nambahin itu apa namanya? Sharpness-sharpness per pemain kita ya. Oke, jadi kita bakal lawan Stoke City di Stoke City FC Stadium. Rematch. Pickering, Brownie, Norgard, Bartley, terus Ethan Wright, Drew, ada berapa pemain Youth Academy tuh? Stoke City. Chaplin memimpin pemain-pemain muda kita. Iya, yeah, iya yeah, udah, yuk langsung aja. Let's go. Babak pertama melawan Stoke City, kick off. Tapi masih ada pemain senior-senior ya, karena ya kalau pemain muda semua agak mengerikan. Jadi masih ada senior-senior sedikit untuk membimbing ya. Namanya membimbing. Waduh, Baker. Kok bisa Baker begitu? Eh? Bartley itu ke Jackie. Eh, Jackie, let's go Jackie. 1-0 gitu dong, bagus. Walaupun itu blunder dari pemainnya stok juga sih, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, let's go. Banyak kan kita opsi penyerang kita. Bartley, Jackie, Chaplin. Dan Perez bingung dah. Striker semua, apa namanya? Penyerang semua. Barca aja yang punya 7 bingung. Kita udah lebih dari 7 kayaknya. Doughty. Doughty. Oke, Memeti. Ini main bola dulu, main bola dulu, passing-passing dulu. Oke, santai dulu ya kan. Itu ke Jackie. Oke, Jackie dapat. Itu ke Bartley. Enggak, ke Chaplin di umpannya. Kalau gue milihnya ke enggak handball kan, biasa tuh. Padahal kalau udah kena tangan itu. Bagus aja, tidak ada yang boleh lewat. Oke, Norgard. Push. Drew.
Bartley ke Caplin. Apaan? Handball. Handball siapa? Oke, handball Stoke City bagus. Ini ajar sih, ajar sih. Sini sini ajar. Ayo ajar. Ajar. Aduh, offside pula sih. Tapi bagus loh itu. Bonham. Mana bola? Wih. Waduh, ajar dilewatin, Cok. Asu, tidak. Tidak. Kuates. Norgard. Bukan. Itu Norgard kan? Iya, Norgard. Bagus, Norgard. Bentar, Norgard tuh sama Ajer senegara gak sih? Gue lupa. Norgard kan Denmark kan? Ajer tuh Denmark gak sih? Iya, berarti satu negara ya mereka ya? Baru sadar gue. Oke, Ethan Wright. Oke, Mehmeti. Wesh. Memeti, masih memeti. Shoot. Lu gak usah. Gak usah berpelukan di situ deh. Oke, Ethan Wright. Waduh. Di pressing Goodwin. Wah, dilewatin lagi loh. Si Ajar. No. Goodwin. Bagus pickering. Asu. Jebolan lagi loh. Memeti. Peyton. Wah, sumpah. Ini pada bagus banget Stock City main itunya. Pressingnya. Merebut bolanya gampang gitu loh. Kayak tinggal dideketin, bola dapet. Semudah itu untuk merebut bola. Tapi kalau kita, setengah mati. Oke, Mehmeti. Tuh lihat. Gila, disamperin doang dapet. Oke, Jackie. Mehmeti. Bagus. Ayo, dua gol. Tigers, oke. Ethan. Aduh, kurang, kurang Ethan, kurang. Roni. Bagus. Tabrakinnya, tabrakinnya. Pickering. Waduh, tengah kosong. Oke, Norgard. Itu ke... nggak dapet Jeki. Mimeti ambil. Masa dong. Bagus, Drew. Gila, bagus, Drew. Mampus. Biarin, nih. Mampus kau. Apa itu fair play? Nggak peduli. Wes. Ambil. Norgard, oke, Caplin tuh. Aduh, passingnya pada main muda ya beginilah. Belum bisa diandalkan passingnya. Ini bagus Brownie. Dah, sit, habis sit. Habis, udah. Ya. Kayak lebih susah yang golin ya. Padahal Stock City doang loh. Ya, kita nggak main pakai striker sih. Puk. Enggak, nanti aja. Nanti aja ya kalian masuknya ya. Nanti. Stay back. Udah, yuk. Berdua, let's go. Press. Wish. Brownie.
Bagus. Bagus, Ethan. Wes, Ethan. Bagus, Ethan. Chaplin. Norgard. Bagus. Norgard. Bartley. Aduh, Norgard passing nih. Masih jelek banget. Masa cuma through ball gitu doang nggak bisa? Drew. Aduh. Drew. Untung dapet lagi. Hilgers. Memeti. Cakep. Yeay, Memeti ngaco. Doti. Chaplin. Bagus pickering, oke. Okay. Hey, Memeti. Hey, Memeti. Drew, itu kiri siapa? Drew passingnya bagus banget. Chaplin. Oke, okay, Chaplin. Gak ada main. Jackie. Jackie. Ethan, shoot. Itu dia, Ethan Wright. Lagi-lagi long shot. Emang sih spesialis banget Ethan Wright. Udah minta-minta itu. Sini, 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 sini. Dikasih tendang gol. Bagus. Oh, ajar tuh Norway ya. Kan Denmark ya. Ya, bodo amat lah. Des. Cakep. Ethan Wright. Let's go. Nggak, bentar, bentar. Boleh sih ganti main dulu sih. Norgard ganti, Louis Bate masuk, Anthony masuk, gantiin Chaplin, Butler jadi di kiri. Kenapa sih si ini cut inside? Oke, okay. Terus puk main di situ. Oke, okay. Go. Tiga pemain masuk. Berarti gue nggak peduli juga sih sama hasil di sini. Yang penting pada jam terbang aja kasih. Aneh ya, mereka ya jelas nggak punya chemistry, Pak. Main bareng juga nggak pernah. Deh, si Pickering mah ditonjok gitu. Bartley. Yeah. Ngaco. Bartley. Kocak, Bartley. Ngapa begitu sih passingnya? Jeki. Epuk. Epuk. Oke, Jeki. Ayo Jeki. Lari Jeki. Ayo Jeki. Terus Jeki, shoot. Let's go. 3-1. Counter attack yang cepet. Jeki. Gol kedua. Memang spesialis kompetisi Karabau sih kayak Jeki sih. Bagus, bagus, bagus. Walaupun sebenarnya gue gak puas sih golnya counter attack begitu, Pak. Jelek banget. Saya kan lebih suka yang taktik tak 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 gitu, ya kan? Lebih sistematis. Kalau ini kan ya, apa namanya? Ini skill individu gitu loh. Walaupun ya tetap gol tetap gol lah. Gak peduli juga sebenarnya. Mana kalau bisa golnya sistematikal ya lebih keren gitu loh. Ya udah bodo amat lah. Pelan-pelan ya lagi. Aduh, ditabrak begitu penalti goblok. Sering banget penalti sekarang. Cok. Baker. Kiri ayo kiri. Baker kanan bangsat. 3-2. Padahal bait gitu doang lebay. Orang tadi di bait ditarik nggak penalti, itu ditabrak gitu doang. Penalti. Ya. Kirain dapet si bait. Jaden. Jackie.
Oke, bagus. Wah, Fox rebut begitu, cakep banget. Awas tuh, kanannya. Baker. Hoki, hoki. Tuh ke Jaden tuh. Aduh, enggak sih. Handball segala, Jaden. Drew ambil. Lah. Keren dapet. Pilong nih bida C. Ajar. Bagus, ajar. Tepuk. Jackie. Alah. Bener-bener gak punya chemistry sih mereka sih. Ngasal banget mainnya gitu loh. Tackle-nya tackle. Aduh, gak dapet lagi. Jaden. Oke, bagus Jackie umpannya. Jaden, ayo gol. Alah Jaden. Kenapa pada ke tengah gitu sih nendangnya? Tadi gue juga lawan Chelsea begitu. Enggak, bukan tadi. Episode sebelumnya. Kemarin. Ya. Yeah. Di offside banget sih itu. Ajar. Jangan dihabisin dulu sih. Udah sampai depan ini. Udah sampai depan ini, jangan dihabisin dulu. Ya udah habisin kalau sekarang. Nah, udah 3-2 lawan Stoke City. Nggak puas bener sih gue sih. Tapi udahlah, perang rotasi ini kan nggak apa-apa. Jackie, Ethan Wright. Ya. Yeah. Good game. Solid tapi masih banyak kekurangan lah. Jelas masih banyak banget kekurangan. Kan kalau main begini terus sih, gue nggak yakin bisa Champions League sih. Ah, asli. Berharap Champions League begini juara mainnya. Enggak sih, gue nggak ngeliat gitu sih. Oke, yuk. Crystal Palace. Ini pembuktian ini lawan Crystal Palace. Press conference. Ayo. Ya, memang kita lolos. Kita masih peringkat 2 di Premier League, tapi kalau mainnya begini gua nggak tahu sih. Cepat atau lambat bakal kalah kalau mainnya begini mulu, Pak. Let's not get distracted, betul. Fokus, fokus. Thank you very much for attending. Coba kita lihat siapa yang paling banyak gol. Wilks, Memeti. Oke. Paling banyak banyak assist juga Wilks. 87 par rating, gila. Gokil. Oke. Ajar kayak main lagi sih. Terus Petkovic iya main. Greenwood. Ntar kayak gue mau balikin lagi kayak di awal deh. Masa wingernya nggak usah terlalu deket kayak gitu. Lebar aja nggak apa-apa. Terus left backnya Luis Bate lagi. DM-nya Ball. Terus Greenwood. Petkovic. Daniel Perez masuk. Chaplin. Oke, boleh gini sih. Nah. Kita lihat aja. Petkovic jadi winger. Ya, kalau gitu jangan. Gini aja. Nah. Oh enggak. Nah.
Terus Jorge. Aduh, iya juga. Begini gimana Jorge mainnya? Ya udahlah, gini dulu ya. Oh enggak, jangan Ru. KD aja. KD terus sisanya udah nggak usah diganti sih. Castro masih di sini. Apa Brownie ya? Castro aja deh nggak apa-apa. Terus ya udah cukup. Sekarang kita ubah ininya, instruksinya. Balik lagi 90 kayaknya, balik lagi 90. Terus 20, tapi ininya nggak usah gede-gede. Wilks-nya Drift White. Chaplin-nya Come Short. Iya, begini. Terus OHR-nya maju. Enggak, stay back, free roam. Oke. Nah, ini saja. Terus overlap, join detect, overlap, join detect. Nah, kan? Atau gini deh. Nah, apa nggak perlu deh? Si Wilks mah nggak perlu comeback on defense, biarin aja di striker. Oke. Coba lawan Crystal Palace yang di peringkat 7. Ya musim lalu di peringkat 3 ya. Jadi ini memang timnya susah ini. Oke, kita bakal main di Selhurst Park. Januzaj main di kiri. Yang kita nggak jadi beli ya. Wah, kayaknya Greenwood ya, jangan Bartley deh. Oke, udah. Nggak ada yang berubah. Langsung aja, play match. Let's go. Pertandingan terakhir di episode ini. Pertandingan kedua. Lima goal against in Premier League games. Hah? Kejebolan maksudnya. Oh, defense terbaik ya, Crystal Palace ya. Waduh, bisa berat ini kita. Ketemu Hajduk aja kemarin susah susah payah. Lucas Torreira kaptennya. Eagles. Eagles lawan kuda, lawan horse. Ipswich. De La Vega, Januzaj, Dembele, Marcos Llorente. Pavard. Kuat sih ini tim sih. Oke. Dah yuk, so. Babak pertama. Kick off. Ayo, santai aja, santai, santai ya. Main yang bener kayak musim lalu. Kok berjarak banget sih? The Burns. Mati. Tohare. Nanti dulu Wilks. Santai dulu Wilks. Sabar, sabar. Oke, okay, Wilks. Wush. Jaden. Aduh, nggak dapet lagi Pavard. Torreira. Aduh, mati. Awas, awas, awas itu. Nah, akan kebaca banget. Aduh, tapi udah kebaca padahal. Oh, Luke Thomas ini. Left back kita di Everton. Oke, Chaplin. Top scoring teams. Itu ke Wilks, ayo. Dah, yuk. Gol, 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 gol. Itu ke Jaden. Shoot. Ash. Odysseus. De La Vega. Pavard. Dalam banget sih Dembele mainnya. Bagus. Oke, okay, Luis Bate. Dih. Mare. Aduh. Ini lawan pada jago banget intercept dah sekarang dah. Tuh kita yang passingnya menurun ya. Pavard. Bagus Jaden. Mampus. Emang anda doang yang bisa intercept-intercept. Kita juga bisa bro.
Ya, Louis Wade. Mati. Chaplin, Burns, wos Richie gila, rapih banget tackle-nya itu. Bagus Mehmeti. Wets. Chaplin, cakep. Tengah. Jaden. Itu baru kelas. Itu baru Ipswich. Passing, 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 jedar. Ini baru bagus golnya. Bukan counter attack. Lari individual skill. Enggak. Ya bagus juga sih. Cuman maksudnya kalau sistematis begini kan, ya ini gol, tim gol gitu loh. Lebih, lebih semuanya berkontribusi jadinya. Jaden 3 gol loh. Jaden, hah? Tidak salah kan beli dia. Burns. Tapi jangan takabur dulu. Kita lawan Arsenal aja ke comeback, Pak. Padahal unggul 2-0 di babak pertama loh. Jadi 1-0 begini mah kagak berarti apa-apa. Enuzai. Buset. Kalah fisik. Burns. Bagus. Ya elah. Kenapa jadi begitu passingnya sih? Ohare. Yanuzai. Burns. Waduh, udah ke belakang dulu. Woi. Musa Dembele. Ah, goblok. Asu. Nah, ini Burns kenapa gampang jatuh dah? Tuh, ya. Enggak, itu. Enggak, tolol. Wasit anjing. Wasit anjing. Itu pelanggaran dong digituin. Alah. Gampang banget kejebolan asu. Oke. Bentar, 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 bentar. Oke. Ohare. Mehmeti. Louis Bate. Asu. Dipotong gila. Dembele. Tidak bisa, tidak bisa. Bagus. Mati. Oke, bagus. Chaplin. Jaden. Alah, Chaplin oncom. Oh my god, gila. Enggak sih, aneh banget sih. Apa sih? Greenwood masuk. Wilks jadi di winger. Gantiin Chaplin. Terus Dardai gantiin Wolfie. Yuk, bawa kedua. Let's go. Press, press. Ya, press langsung. Bagus. Bagus Mehmeti. Lari dong, Burns. Yanuzai. Bagus, ajar. Sevin. Oke.
Kok Jaden tuh? Ah, Sevin tolol. Ini pasti pada kenapa sih? Dan bikin gue emosi deh. Gue emosi kan jadi main yang ngasal. Gila Vega. Tolol, tolol. Gampang banget. Ya elah. Kan udah gue bilang 1-0 mah gak ngaruh apa-apa, cok. Passing biasa loh itu. Lebay gila. Ah, elah. Pakai gaya banget gitu. Ah, elah. Biasa ya, biasa passing biasa gitu loh. Bagus, ajar. Ayo Jaden, ayo 2-0, eh 2-0, 2 sama maksudnya, ayo Jaden. Tengah dulu, Greenwood. Lu bilang begini nggak penalti, Begini bukan penalti wasit. Wasit tolol. Anjing wasitnya bangsat. Apa sih kriteria buat penalti itu apa sih? Anjir lah. Goblok gitu loh, goblok ini. Nggak konsisten. Giliran begitu nggak penalti, giliran begitu penalti. Padahal yang bait yang kemarin tuh. Padahal itu kan ya ketabrak, ketabrak. Sama aja kayak dari kiper tuh. Tapi gitu nggak penalti, anjing. Mentolol. Ayo Bare jadi center back dah. Jangan deh. Burn saja nggak apa-apa di situ. Ayo, let's go. Wasit anjing. Burns, ambil. Oke. Ball. Nah. Ambil bola, ambil bola, ambil bola, ambil bola Jaden. Jaden ambil bola Jaden. Ya udah terserah lu deh Jaden deh. Bagus, dua sama. Let's go. Bagus ball. Enggak jelek umpannya. Oke, bagus. Oke, okay, ball. Oke, okay, Wilks. Louis Bate. Bagus, Bate. Oke, okay, untung handballnya dia. Ya elah gampang banget di tackle sih. Kayak pemain kita nggak ada tuh yang bisa nackle apa jatuh begitu dah. Gak ada yang mau gitu loh. Stand tackle tapi sampai dengkulnya di tanah gitu loh. Waktu tadi Yanuza itu sampai jatuh-jatuh gitu loh. Nah, mau tuh Memeti, bagus. Tapi pelanggaran, anjing.
Wih. Lah. Burns, ayo lari. Counter attack. Sendirian ya, Burns. Ayo. Bagus, Burns. Ayo, let's go. Ayo, 3-2. 3-2 itu Wilks juga datang deh. Ke Wilks. Yes! Mampus Crystal Palace. Bacot Anda. Lagian tol, pasti ngapain gitu anjing. Bodo amat, terima kasih iya ya, membantu saya. Bagus, bagus Wilks. Ntar, ini boleh ganti pemain lagi sih. Sisa satu kan. Jorge, ganti Memeti. Ayo. 3-2, bisa 4-2 sih. Eh, kan mampus, salah passing kan lu. Nah, mental lu pada lu. Wish, Jaden bagus. Ohare. Ohare, terus, terus Ohare. Yah, si Jaden malah dipantulin begitu, ngapain? Tendang langsung aja, lurus Jaden tuh, hat-trick lo Jaden. Saya bagus. Oke. Okay. Itu ke Wilks. Part 2. Mampus Crystal Palace. Bagus. Let's go. Ini kan enak, kan? 4-2. Walaupun lagi-lagi nggak puas sih gue. Nggak puas gue. Tapi nggak apa-apa, lagi-lagi pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Emang abis juara tuh biasanya ujiannya tuh banyak gitu. Main Star Syndrome lah. Apalah. Bagus, Dardai. Tim lawan lebih lebih jago ya kan, kerasukan setan semua kalau lawan kita. Udah habis sit. Belum sit. Belum. Tai kucing wasit bangsat. Gue udah deh, tim 4-2 menang itu. Jaden tinggal lari loh. Apakah karena rambut gondrong ya? Kayaknya rambut gondrong jadi anyep deh kita deh. Boleh deh potong rambut deh. Habis ini. Kalau possession lagi. Enggak, udah potong rambut deh. Rambut gondrong anyep. Ayo, interview dulu sebelum potong rambut kita ya. Some questions regarding the match. We defend really well. Bijimu, kenapa gue jawab itu ya? Orang kejebolannya juga anyep begitu. Udah yuk, yuk potong rambut yuk. Yuk, yuk, yuk. Gondrong bikin anyep. Ayo kita kita potong rambut dulu, kita ke salon dulu, ya kan? Ceritanya udah makin bewok kan, tapi kita potong rambut. Begitu. Jangan. Yang pendekan lagi, pendekan lagi, pendekan lagi. Ya ini boleh gak sih? Atau ini ya? Atau malah ini? Kayak dari bot, kayak botak licin sih. Boleh sih botak botak licin sih. Oke, botak licin aja. Let's go. Kita sudah potong rambut. Semoga tidak anyep lagi. Apa sih? Nggak jelas banget. Oke. Oke, ini dia. Youth Scout. Boleh. Tidak. Oke, okay, Henry Robson. Tidak. Oke. Oke, okay, Scofield. 1 juta tuh. Ya udah boleh sign. Sisanya anyep. Coba
kita lihat tadi siapa? Si Anu Scofield. Wow. Strength-nya. Waduh. Ini sih di wah ini DM yang kita butuhkan, Mbak. Ini DM yang kita cari sih. Loh, kita mah nggak bisa beli DM lagi. Udah dia aja. Ya enggak? Dia aja nih mah. Nggak usah beli si Keitel. Udah dia aja deh, udah. Ya, tapi nggak tahu juga sih, siapa tahu dia anyep di in game-nya. Tapi nggak apa-apa, oke. Bagus. At Scofield. Oke, penutupan untuk episode yang bagus ya. Kita menemukan... bukan menemukan, mendapatkan. Karena yang nemuin bukan kita. Yang nemuin scout kita. Kita mendapatkan pemain muda yang di atas kertas. Lumayan bagus. Jadi, oke. Thank you yang sudah menonton episode ini. Lumayan bikin tegang juga sebenarnya. 4-2, 3-2, kejebolan 4. Dua pertandingan. Ini defense kita diuji banget sih. Apa namanya? Musim ini. Udah berapa kejebolan coba? 15, Pak. Jadi lumayan buruk sebenarnya. Yaudah, semoga bisa makin bagus lagi episode selanjutnya ya. Thank you sudah menonton. Jangan lupa di like kalau suka, kalau enggak ya udah nggak usah. Dislike juga nggak apa-apa, terserah. Sesuka kalian aja ya. Tapi yaudah, thank you sudah menonton ya. See you.